Saya sangat berbangga hati dan juga mendukung, mengapresiasi sepenuhnya rekan-rekan dari Karang Taruna, khususnya di Desa Luragung Landeh, yang sudah menjadikan lahan yang tadinya mungkin tidak digunakan menjadi lahan yang berpotensi sehingga bisa mewujudkan pesona Cibumi Haji ini. Dan saya juga yakin sudah banyak yang tahu tentang tempat ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga dan juga bisa terus mengelola tempat ini agar bisa menjadi objek wisata yang digemari oleh masyarakat. Karena membangun desa wisata dan juga tempat wisata dibutuhkan adanya peran serta dari seluruh masyarakat. Jaga kebersihannya, jaga kelingkungannya. Mudah-mudahan dari tempat ini bisa juga memberikan bantuan kepada masyarakat sekitarnya. Dan juga terima kasih kepada pemerintah desa, khususnya Bapak Kepala Desa, yang sudah membantu dalam mewujudkan keinginan dari teman-teman Karang Taruna. Sekali lagi, sukses. Sekarang kita lagi naik perahu rakit di objek wisata dari di Luragung Landeh, namanya Cibumi Haji. Nah, sekarang sedang mengitari sungai, mudah-mudahan selamat. Waduh, ini sebuah pengalaman yang sungguh sangat menarik. Mudah-mudahan nanti semua bisa datang ke sini karena di sini punya potensi wisata yang baik dikelola oleh teman-teman Karang Taruna. Dadah.